bola dibiarkan keluar oleh Nusa Jaya kembali dapat direbut lagi, menghasilkan tendangan bagi Nusa Jaya. Kembali angkat bola, dihalang-halangi terus pemain nomor 30, menghalangi pemain Nusa Jaya. Penyeru pelanggaran, nampaknya pelanggaran tadi hampir saja tipis sekali di garis gawang ya kipernya. Tapi kita lihat pelanggaran menghasilkan penalti bagi Lima Curu. Dapatkah dieksekusi atau dapatkah dihalangi oleh kiper Lima Curu? Lainnya nggak mau diem, nah ini dia langsung menjadi 4-1 untuk SMPN 5 Curu. Luar biasa sekali.